Assalamualaikum, Baika di sini. Hai semuanya, akan ada banyak hal yang bisa kalian lihat di channel YouTube aku. Yuk, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Selamat menonton. Waalaikum. Waalaikumsalam. Hari ini mau jalan-jalan ya, Dek? Mau kemana? Ke gunungan. Pegunungan? Seneng dong. Tapi cuma kalau rekreasi cuma itu. Oke, kita siap-siap dulu ya. Ayo. Ayo. Bismillah kuat motornya. Ternyata motornya nggak kuat, aku harus turun. Ditinggal. Kita bayar tiket dulu. Parkirnya di mana, Pak? Turunnya oleh mana? Udah, kita parkir. Lihat pengunjungnya banyak banget. Ini tempat parkir motornya. Lewatnya sini. Gila sih. Kita datang hari Minggu. Dan ini ramai banget. Wow. Bayar parkir lagi. Oke, kita jalan ke arah air terjun. Kalau sebelah kiri sana ke arah camping ground. Kita ke camp ke arah air terjun. Dekat agak mau ya? Dekat apa, Pak? Yang dari situ itu, Pak. Ramai banget. Capek. Ditutup hidungnya. Oh.
Wow. Jangan lepas. Saya. Itu air terjun yang kecil. Iya. Gila sih ini, rame banget. Physical distancing gak berlaku. Ya mending kita jaga jarak pakai masker. Jangan dekat-dekat itu ya, gak bawa ganti. Kamu gak bawa baju ganti, basah. Airnya dingin banget. Selesai dari air terjunnya, kita turun sekarang. Butterfly, butterfly. Nanti balik ke parkiran, ayo. Apa nak nanti udah nyampe sana terus mau naik ya udah. Nah, oh iya bunda. Nanti, apa? Katanya ke Taman Kelinci. Pegangan deh, adek. Dadah. Ini taman. Taman kelincinya. Taman kelinci. Iya. Katanya habis ke naik kuda ada habis itu pulang. Enggak jadi. Jadi apa? Ya Mas pengen ke sini. Mana wortel tuh, Kak? Enggak. Kok
Kok cuma dua, Pak? Iya, pikir bayar dua, Pak. Kenapa? Nggak tahu. Banyak wortel, Mbak, nggak usah bawa wortel. Ditutup lagi ya. Siang-siang, kasih yang belum ada makanannya. Ya, Rara. Jadi masuk tadi cuma bayar 2 tiket, nggak tahu kenapa. Terus kayaknya keputusan nggak usah beli wortel tepat juga, karena di sini banyak banget sisa-sisa wortel. Mungkin kelincinya udah kekenyangan, jadinya dia nggak mau makan lagi. Tuh ada yang tidur-tiduran tuh. Adek. Tapi adek kok pengen. Waktunya kita pulang. Suara apa itu? Juga di bawah. Camping.